Halo, selamat pagi. Ya, sekarang kami berada di mana, Muli? Di kawasan Pekuntua. Iya, di kawasan Tridharma Bumiraya Singkawang. Iya, betul. Ini salah satu objek pariwisata yang harus kamu kunjungi ketika kamu datang ke Singkawang. Nah, pagi ini kami sedang sarapan. Sarapan di mana? Nah, ini di tempatnya. Oke, ini tempat ini dikenal sebagai bubur pekong Singkawang. Rasanya enak banget, ada banyak menu juga. Dan gak ketinggalan, kopinya juga luar biasa. Tadi saya pesan bubur nasi, teman saya pesan sate. Iya, ada air tahu juga. Pokoknya enak banget. Nah, pada pagi ini, blogger Singkawang kedatangan seorang tamu spesial dari Pontianak. Siapa? Nah, sekarang kita kenalan dulu. Ini dia. Halo, Erol. Iya, ini. Gimana buburnya, Erol? Buburnya enak. Buburnya enak ya? Di sini ini khas memang buburnya. Oke, nah Erol, jadi ke Singkawang ini rencananya mau kemana aja nih? Rencananya sih mau ke... Di Singkawang ini banyak tempat-tempat yang bagus. Kayak ada Pekong, ada Pusita ini bagus juga. Ada mall baru, ini ada mall, Danau Biru. Habis itu ada pantai, sini ada pasir panjang. Pantai pun keren. Nah itu jadi beberapa tempat yang disebutkan Era itu merupakan apa ya istilahnya kunjungan wisata yang ada di kota Singkawang.